Sebelum nonton video ini sebaiknya dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Anong 23 Channel, let's go. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Anong 23 Channel ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berikan sedikit tutorial ya. Bagaimana caranya kita membuat sound ya, membuat suara Google ya teman-teman ya. Oke, langkah pertama silakan teman-teman buka Google Chrome. Jadi kita langsung saja ya teman-teman. Di sini silakan teman-teman ketik sound of text ya. Sound of text. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jika sudah silakan masuk. Nah, di sini ada tampilan bagi paling atas ini teman-teman ya, sound of text ya. Seperti ini. Karena ini kita mau membuat suara ya, efek dari Google ya, suara Google gitu teman-teman ya. Silakan teman-teman langsung klik aja di tulisan sound of text yang paling atas itu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung klik aja. Ini kita akan dibawa di tampilan awal dari sound of text tersebut ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman silakan scroll ke bawah ya. Oke. Nah, di sini ada dua, text sama voice ya teman-teman ya. Kalau voice ini kita pilih nama negara ya. Misalnya teman-teman tinggal di luar negeri atau di mana, misalnya karena saya ini saya tinggal di Indonesia, makanya kita pilih Indonesia aja. Oke, kita contoh aja ya. Ini text, silakan teman-teman masukkan text ya apa aja ya, yang kalimat yang sesuai keinginan teman-teman ya. Misalnya di sini saya contohkan ya, jangan lupa subscribe di channel saya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, kita akan coba. Nah, untuk voice ini teman-teman silakan teman-teman klik aja di sini teman-teman. Jika teman-teman tinggalnya Indonesia, maka teman-teman harus pilih di Indonesia ya. Kalau misalnya teman-teman tinggal di luar Indonesia, silakan pilih di negara tersebut teman-teman ya. Nah, di sini silakan teman-teman submit ya, submit. Kita submit. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada pilihan ya, play sama download. Jika teman-teman pengen mendengarkan dulu suara dari teks yang teman-teman masuk tadi, silakan teman-teman klik play ya. Nah, ini. Jangan lupa subscribe di channel saya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sangat bagus ya. Kalau misalnya teman-teman mau save, silakan teman-teman tinggal download ya di sebelah itu ya. Karena ini sebagai tutorial, maka saya tidak download ya teman-teman. Jadi kita coba sekali lagi teman-teman ya, kita play ya. Jadi suara Google ini mengikuti apa yang teman-teman tulis ya di teks ini ya. Jadi terus voice teman-teman sesuai dengan negara teman-teman ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Jangan lupa subscribe di channel saya. Nah, kira-kira seperti itu. Teman-teman silakan mengubah teks ya sesuai dengan keinginan teman-teman ya di sini. Ini sangat bagus teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman tutorialnya. Jangan lupa subscribe.